Salawat terinsalam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan kehadirannya kita sekarang bisa membedakan yang mana air dengan bir, yang mana alkohol dengan teh botol, dan yang mana dosa dengan pahala. Ada gergaji di tangan penenun sedang bermain ke tempat saudara. Saya Gozi dan saya Nahun mohon izin jadi pembawa acara. Diizinkan, diizinkan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendatangi acara reuni Prakalirejo. Berikut adalah susunan acara untuk hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua tilawah Al-Quran, ketiga pengantar tuan rumah, keempat penjelasan singkat Prakalirejo, generasi keempat, kelima woro-woro, generasi keempat, generasi kelima. Marilah kita buka acara generasi keenam. Oh iya, bahkan sudah generasi ketujuh. Acara kafir balik tilawah Al-Quran sinajin diwawasakan oleh Mas Aufa Putra Pak Bungawa dan Ibu Meri Sani tilawah Adik Jasmine putra Pak Le Tresno dan Bule Putri, dan Adik Silmi putra Pak Le Dedi dan Bule Maisaro. Monggo silakan. Enggak dalu sih. Ini generasi ke-6 dari Terah Ngalirejo. Ambilnya diambil lagi. Oh, dibawa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya.
dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah mengatakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang melimpah, kompak bulu, dan biji-biji yang berkulit dan rupa bunga yang harum buat baunya. Maka di tempat Tuhan kami, manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Atuh. Cakep. Makan gelanteng campur bakmi. Cakep. Kita gelanteng untuk silaturahmi. Cakep. Makan bakmi jelek rejo. Cakep. Silaturahmi bareng keluarga mari rejo. Jangan digawe ketupat. Iya, Mun. Rapat dan saya akrab. Kenalkan nama saya Mun Al-Azami. Putra. Putra dari Bapak Nadi dan Ibu Maisarah. Orangnya yang mana berdiri depan, sampai imannya sedih pantas. Neng ngomong bener, kok langsung. Langsung lo main cedak ya orang popo. Entuk pepatah saya ngomong, tak kenal maka tak. Mak kenalan. Bahasa Jawinya apa bahasa? Ayo ayo Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Kulo asmine Irfan Hakani Fadurrahman. Kulo putranipun Pak Rusalik lan Bu Nunung. Kulo mboten caketen. Kulo tinggal caketen. Mboten napa-napa. Asmane. Asmine wedo. Ah. Mbok dikoreksi berarti pun salah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf karena saya belum bisa bahasa Jawa, tapi saya akan berusaha terus untuk belajar bahasa Jawa. Tapi di kemudian hari, untuk hari ini saya mohon maaf. Saya nama saya Farhan Marifat Dulokma, putra dari Bapak Mursali dan Ibu Nunung. Bapak Mursali ini putra dari Mbah Makima dari Pulau Sinin. Mbah Makima putra dari Mbah Kuali, Mbah Makima Pulau Sinin. Bu Markima dan Pak Rosinin. Dan Mbah Kalimujo ini yang tertulis di atasnya. Jadi kita ini keturunan dari Mbah Kalimujo. Betul. Aku dikoreksi ya gitu. Pulau-pulau ini. Aku kan bagi marai putu kan wajar. Wajar dia yang marai putu. Sekolahnya pinter banget. SD nya belum telung sekolahan. Patang sekolahan Pak Kempo. Patang sekolahan. Saking pinter. Ye, ngomong terus ya Ali, terus ya Ali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami
kebetulan pada lebaran hari ini, lebaran kali ini di tahun yang insya Allah momen berbahagia ini, di tahun Hijriah 1444, kebetulan keluarga ataupun terah turunan dari Mbah Mario diamanahkan untuk menjadi tuan rumah. Jadi kami ucapkan pertama-tama selamat datang kepada keluarga-keluarga sekalian, mbah-mbahku sekalian, panutan-panutan kami semua, Pako, Bungo, Pakik, Bule, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang belum kenal, tapi insya Allah dengan acara-acara kita ke depan kita semakin dekat kembali. Karena ada orang bilang, tadi adik-adik kita sudah pantun ya, bagus gak pantunnya? Ada yang mau ada tadinya pantun? Baik, semoga dengan kita membuat ataupun merencanakan reuni ini, karena apa? Saya sekolah di Kuningan Jawa Barat selama 6 tahun. Ini agak sedih. Sekolah di Kuningan Jawa Barat selama 6 tahun. Karena keluarga inilah. Oh sebelumnya, Abi dan istri saya menjenguk sebanyak 4 kali selama 6 tahun. Tangan bapak besar. Banyak ya, tanah nih bapak. Tetapi karena ada keluarga besar telah Kalirejo ini, saya merasa selalu dikunjungi tiap bulan. Karena apa? Karena mohon maaf boleh Baroro dan Paling Arsyad dan Paling Ahmadi sering ketemu. Walaupun orang tua asli saya 4 kali dalam 6 tahun. Jadi itulah fungsi keluarga ya. Semuanya insya Allah. Sudah ditentukan ke tahap. Itu yang di Kuningan. Saya 2 tahun koas di Medan. 2 tahun koas di Medan. Belum pernah sama sekali dijenguk. Sampai hari ini sudah lulus. Masih belum dijenguk. Tapi lagi-lagi berkat keluarga terang Halilejo, saya punya orang tua di Medan. Alhamdulillah. Jadi itulah fungsi keluarga. Tapi kembali lagi tadi, nopo mbak, bahasanya cerita tentang nama kata saya nopo. Nopo, ojo sering-sering lagi. Ada yang belum lagi mbak. Yang boten kenal kenalan, ngoten. Mungkin karena belum kenal saya dengan kerendahan hati ke. Kekurangan saya ingin mencoba memaparkan, ingin mencoba memperkenalkan ke saudara-saudara sekalian. Semoga nanti saudara-saudara sekalian merasakan manfaatnya keluarga kami jadi seperti saya. Oke. Mohon silakan slide-nya mungkin sekaligus perkenalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami turunan dari Mbah Mario. Mbah Mario itu putra kedua dari Mbah Kalirejo. Mungkin ada pertanyaan, Pak Om ada pertanyaan dari Mbak Om. Oh, kali salin aja. Saya tanya. Ye, monggo. Ya, kita semiformal saja sih Pak Om. Nah, ini pertanyaan kangge sedanten sing saged angsal doplas. Tapi doplas iso di. Siap. Kinten-kinten sinten asmane setrine Mbah Kalirejo. Ah. Saya Bapak Lia. Nah. Namine Mariam. Saya juga siapa nih coba. Sinten bapake Mbah Kalirejo. Pak Sul sing ngertos niku ayo. Saya jawab. Sinten bapake Mbah Kalirejo. Lah sesepuh e mboten sakit. Lah sakit. Tapi kok sampun ngertos. Nyerah nggih. Pak Ngali namine. Bapake Mbah Kalirejo itu mertuane Mbah Mariam.
Sinten Bapak yang bakal lucu? Jawaban utama Kone Mbak Maria. Yang jawaban itu punya anak nomor 1 Bu Bupo Ma Bupuh Ma, panggilannya Bupuh Ma. Istrinya Mbak Kormen. Istrinya Mbak Kormen, Mbak Ibu. Tiru-tiru, Bima, tiru-tiru itu. Mbak Ibu, panggilan. Siapa jenengnya, yo? Generasi pertama, Bupuh Marsya. Putra kedua, Pak Kong Surat. Man. Surat, Man. Putra ketiga, Bapak Ali Suryadi. Berhubung tidak ada di sini dan keturunannya, nanti yang keturunan yang di sini dijelaskan Mbah Sami saja. Terima kasih. Mbah Sami wakilnya Mas Ono. Nomor 3 Mbah Sarifatun. Enggak nomor 5. Oh, nomor 3 salah saya. Mbak Rumina itu punya suami karena memang orangnya cantik. Itu bersuami 2. Yang pertama itu Mbah Hamja itu enten putrane Kang Jelani. Haryono. Dan cucu-cucunya itu ada Kang Hari yang pertama. Itu ada istrinya beserta cucu-cucunya. Terima kasih. Gih. Kemudian ada yang setelah habis ada kasih. Yang dari okay. Kanan mana? Tadi ada Pak Kuh Roman. Ada Pak Kuh Roman, Pak Kuh Romli, kemudian Pak Kuh Nur dan Mbak Yati. Ada juga ini maaf kalau saya salah. Kemudian ada Kamis Pan dan Mbak Warni yang bungsu. Mbak Warni ini tidak bisa hadir karena terkendala kesehatan. Kemudian yang nomor 4 yaitu Pak Pum Sapuan beristrikan Bokum Munah. Mana coba anaknya? Mohon beri. Ini Mbak Nining. Mbak Nining aslinya besting loh ini. Sebetulnya dia hijrah. Iya. Hijrah sekarang di Wai Kanan. Gini Pak, ketika ini gila dia nih. Gangnya gang karyawan dulu. Iya. Ah, dia rumus kalau Pak Faisun ya. Tetangga dengan Pak Faisun. Pak Faisun. Ya, nah, sebelahan. Ya, Pak Sidik. Nah, ini sebelahan dengan saya. Kedepan-depan kartim bermemori bermosakia kali kedewi anak ibu kok yang selanjutnya tapi dari suami yaitu Mbak Rumita bersuamikan Mbak Rumita bersuamikan Pak Pung Jamaris. Mana ini keluarga Jamaris Arifin daerah waduh gak bener itu. Kepada Bapak Arifin, silakan masuk Bapak Arifin. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya Mbak Disiaki monggo dirahapi. Khusus untuk yang mau pulang, jangan pulang dulu sebelum merahapi. Diaturi dahar tak onteni pun sekali pas bisa apa bisa ke tempat sholat
khusus ibu-ibu. Mungkin jam 1 pas kental malam ini. Ah, pergi, pergi, pergi. Yo, Tianu Munah. Ah. Niki bojone Munah. Ah, niki kakung elek Munah kali. Daftar harga. Thank you.